Biar saudara barengnya, ya dia tahu, tak kenal bareng Maksum, kita ada nyaya hina. Karena yang Maksum ini nanti kan ini sadari diri, tapi mesti ada sedikit masalah. Hina nemu ni apa sih nampak berapa? Si nampak berapa? Kalau menoleh jauh kalau apa barat, dia balik tiang, ni tiga macam. Ini Maksum ni. Kiran ni. So wabe kira bulan, wabe lu bulan, wabe balik. Kemudian diulik, kalau apa banyak. Yo sengat si tempuk isi anak. Ancam, ancam. Mana? Umah salah motor, tapi ngang nina neno yang pengen bayin, buip. Karena cepung kelapa. Karena itu jari maling. Nak masuk kaki tiang, nih kita jari anak. Karena itu cepung kelapa motor, jadi kan keberatan tiang. Nama nama baik saya. Padahal ini anjo. Siapa? Sata tandas. 40 juta. 240 juta. Ya. Pesannya Bapak dulu apa, Bu? Dinara mau nyanggak nota sengkak montong lu doa. Apa angkat anu lai? Apa montong tu? Ya. Ngapi angkat Bapak lai sebelum meninggal itu? Kan dinara kan saya ngasal di setahun mati mentadak tadi. Sudah lama meninggalnya. Dinara kembi-kembi cung sulu mati beun tua. Dinuah mata. Ya. Kan di mana kena ni warisan dia ni sekian sekian ni di mana dibagi dia dijual kan dia tahu gunane ibu tahu dia dijual kan gunane aku baik doa saya enggak napa bukan dibaik saya anak noak kira luasan 40 are kira luas sawah dijual 40 luas luas aran tandasi luasan masih di girang tempuk lo bagian apa doang girang tempuk cerita napi dedang napi dedang setembus menek tempuk siar telanjang jangkar di lalu suntik di tabu jangkar mana tanadol bukti yang muni huni milih mati kembira pada tempuk saya enggak saya enu kembira ya enu yang lawan lawan bunyi itu di teman siap pak bunyi menjaga boleh jaga boleh muri namun namun kentok dah berembe jaga kembang menek dia tinggal ini leman lae maksud niki marak meni anu kelakuan Lelai, lini kelekat lekuan. Lari barengan ni, wan nomor telu ni. Kanan ni, tahun sa enu lalu. Berubah. Tahun sa noak belum minta ni. Aran piran din bau dengan terjajah si seni nenali jajah semamu. Yang mau tahu hukum itu dengan strike tanpa melihat asal usul ke masalah satu. Sebab pasti jadi kita kedudukan bersama tidak bisa kita langsung menggunakan perbuatan delik itu langsung kita nyatakan perbuatan. Apakah nanti ada mengarah untuk mediasi begitu? Oh iya, jalur mediasi. Insyaallah kita akan lakukan. Tapi terkait dengan laporan ibu ke Polda tadi delapan warisan. Kalau laporan kan boleh-boleh saja. Tapi penanganan kan tetap kita ya, tidak lanjutin lagi. Muaranya tetap di fungsi lejar. Kan yang dilakukan ke Polda NTB hari ini seperti apa, Bang? Jadi kita sama tim barusan buat laporan ke Ditreskrimum terkait dugaan tindak pidana penggelapan waris yang pertama, di mana uang 240 juta rupiah tersebut si Ibu Kalsum ini hanya diberikan kurang lebih 15 juta rupiah. Ya, 15 juta rupiah itu pun dipakai beli motor sama Ibu Kalsum. Motor tersebut pun diberikan bukan untuk pribadi beliau, beliau kan tidak bisa naik motor. Dibelikan untuk anaknya si Maksun ini. Cucunya gitu. Si Maksun ini kan memiliki anak dari istri yang terdahulu. Jadi tinggalnya itu bersama ibu ini. Ibu inilah yang merawatnya. Jadi uang yang kurang lebih 15 juta rupiah itu dibelikan motor untuk anaknya si Maksun. Jadi bukan untuk pribadi beliau. Jadi motor itu sebenarnya jadi payahnya beliau lah. Terus yang kedua kita laporkan juga terkait tindak pidana memberikan berita-berita hoax di media sosial bahwa si ibu ini dikira menggelapkan motor, mencuri motor, padahal motor. Ibu ini saja tidak bisa naik motor. Nah makanya tadi kita masukkan dua, satu kita masukkan ke SUS terkait menyebarkan berita hoax, terus yang satunya lagi ke yang umum.